pembacaan surat keputusan Kapolda Sulawesi Utara. Keputusan Kepala Kepolisian Daerah Sulawesi Utara nomor 317 5 Romawi tahun 2020 tentang pemberian penghargaan kepada Kepala Kepolisian Daerah Sulawesi Utara menimbang dan seterusnya, mengingat dan seterusnya, memperhatikan dan seterusnya, memutuskan memberikan penghargaan atas prestasi lulus dalam evaluasi zona integritas kategori 3 meraih predikat WBK menuju wilayah bebas dari korupsi, dengan catatan bahwa apabila di kemudian hari tidak dapat menjaga nama baik diri dan institusi Polri, maka mati mereka yang sudah lama sebenarnya. Hanya mencari waktu yang pas, agak susah. Ini pas bertepatan para Kapolres ada rapat rutin gelar opsional sekaligus taklimat akhir masrik sudah sekalian saja. Ini pun penghargaannya juga 4 sekaligus. Yang pertama adalah Polres-polres yang berhasil mempertahankan penilaian bahwa mereka bebas dari korupsi, yang kedua Polresta dan Insel. Orang yang kedua adalah tim Maleo dan tim lainnya, tim khusus ini yang berhasil ya menyelamatkan, membebaskan Sandra ya di daerah Bunaken sana sudah beberapa minggu yang lalu. Dan sebenarnya masih banyak prestasi mereka yang lain, cuma diseleksi oleh tim itu ya ini dulu, jangan semua katanya. Ya ini dulu. Masih banyak prestasi mereka tim Maleo. Kemudian yang kedua Yuri Tumundo sudah berkali-kali diterima lagi penghargaan. Memang dia karya baktinya yang luar biasa ya. Jadi ini menunjukkan seorang lelaki Minahasa ya, Sulawesi Utara, Polri daerah Sulawesi Utara ini menunjukkan bahwa dia berani dan dia ikhlas dan dia cinta manusia. Inilah ciri-ciri daripada kita orang di bumi yang melambai. Sudah ditunjukkan oleh dia, patut menerima penghargaan. Kemudian yang ketiga, tim kecil yang bekerja sama dengan tim pusat, tim Mabes, yang berhasil menggagalkan Amspadu, perdagangan senjata api, ya, yang mana senjata itu akan dibutuhkan juga daerah separatis yang ada di sana. Jadi bentuk reward dari kepolisian, dari pimpinan kepada mereka, agar mereka terus semangat mengabdikan diri, dan bagi yang lain juga terus mensupport, dan mereka juga siap memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat ya, tanpa pamrih dengan penuh keberanian dan ikhlas. Pak, khusus yang Tumundo kan kemarin ada video call dengan Kapolri. Oh iya. Diminta khusus dia untuk ikut pendidikan karir. Iya betul. Memang itu langsung spontan dari Pak Kapolri yang sebelumnya juga sudah memberitahu saya, Pak Kapolri sudah menyampaikan saya akan memberikan penghargaan seperti ini kepada anggota Polda Sulawesi. Oh, saya terima kasih Pak Kapolri itu penghargaan yang spontan bukan pada Jerry yang luar biasa, yaitu beliau akan sekolah tahun depan sekolah perwira. Pantas lah karena dia ada 4 bengkok-bengkok alias sasaran kepala, dan tahun depan dia sudah 1 kepala. Ya. Mungkin harapan ke depan ada jari-jari lain lah. Iya, jari-jari lain banyak, cuma dia yang dapat lihat. Dan dia yang yang lain masih banyak, saya yakin masih banyak. Tapi kebetulan ya dia tepat waktu, ya tepat situasi. Ya itulah spontan, tidak direkayasa, tidak direncanakan, dan dia langsung. Pak, yang khusus tropi itu yang dipegangnya itu dari Kapolda khusus ya, Pak? Oh, nyala. Oh, itu apa? Dari organisasi saya lupa kasih tahu itu. Oh, bukan dari siap. Kita, kalau dari kita sudah beberapa hari yang lalu ya. Kita suka kasih dia. Itu dari Polis Selebriti. Iya, Polis dari Selebriti. Oh, siap. Polis dari Selebriti. Saya lupa, saya tidak kasih tahu tadi. Itu dari Polis Selebriti yang karena situasi Covid. Kalau seng Covid, itu dia dipanggil ke Jakarta. Oh, siap. Iya, di acara kan luar biasa, ya. Disanjung-sanjung, tapi karena Covid
terpaksa cukup Roy Kelumau saja yang kasih. Siapa? Polis dari Brindisi, tolong sampaikan. Ya. Okay. Bukan dari Kapolda. Kalau dari Kapolda, piagamnya dan kemarin sudah di diserahkan, termasuk bantuan-bantuan yang lain. Terima kasih. Kepala Kepolisian Daerah Sulawesi Utara Nomor Ket 317 5 Romawi Tahun 2020 Tanggal 13 Mei 2020. Nomor urut 1 Upacara selesai. Polda Sulawesi Utara memberikan penghargaan atas prestasi lulus dalam evaluasi zona integritas kategori 3 meraih menuju wilayah bebas dari korupsi.